Apakah pajak mengenai tanah pemakaman ada syariatnya? Apakah kita harus membayarnya dan sampai kapan? Karena pernah ada kejadian kerabat anak tidak membayar pajak tersebut dan kuburannya ditumpangi untuk jenazah orang lain. Sebenarnya tidak boleh, tidak ada ini, haram. Gimana caranya? Kuburan juga dibayar pajak. Ya, ini orang kafir begitu memang, gitu kan? Orang-orang kafir begitu, orang Islam tidak ada dalam Islam ini. Kita punya syariat. Dari mana? Masa orang mati juga harus bayar pajak? Gitu. Orang hidup aja tidak perlu bayar pajak semestinya, gitu kan? Apalagi orang mati. Gitu. Tapi sekarang hukumnya adalah maslahat dan mudaratnya. Kita bicara masalah-masalah mudarat. Kalau mudaratnya adalah tadi kuburannya akan dihilangkan atau akan dibongkar atau ada efek yang tidak baik, maka bayar saja. Gitu. Apa boleh buat itu? Tapi secara hukum syari tidak ada. Tidak ada bayar pajak. Sama dengan pajak-pajak sekarang, pajak mobil, pajak rumah, tidak ada dalam Islam ini. Tidak pernah ada dalam Islam ini. Tapi kalau mudaratnya, kalau kita tidak bayar malah kita dianggap kriminal, malah efek bahaya, bayar saja. Anggap niatkan sedekah, gitu kan. Tapi sebenarnya tidak boleh. Dalam Islam tidak ada. Bagaimana caranya saya beli tanah, dikasih pajak? Loh, ini tanah sudah saya beli. Saya beli baju, beli makanan, semua kena pajak. Apa hubungannya? Pemerintah nggak boleh hidup dari pajak, nggak boleh semestinya. Harusnya hidup dari pendapatan, gitu kan? Bukankah Allah sudah kasih sumber? Ada lautannya, ada pertambangannya, macam-macam ada. Kenapa kok harus ambil pajak dari masyarakat? Semoga Allah kasih hidayah. Pemerintah kita malah bangga dengan 70% APBN-nya ini dari pajak. Apa yang mau dibanggain? Pajak itu sama saja mengambil secara paksa dari orang. Buktinya gini, coba Anda sekarang yang hadir di sini, kalau saya tanya, kalau disuruh pilih bayar pajak atau tidak, mana yang dipilih? Oh, banyak semua yang bawa enggak. Berarti kan itu diambil paksa, itu enggak boleh. Enggak boleh kita ambil paksa harta seorang muslim. Gitu kan? Pemerintah hidup dari mana ya? Resiko, Anda mau jadi pemimpin, silakan cari. Gitu kan? Harus cari jalan. Saudi bisa hidup kok tanpa pajak. Gitu kan? Enggak ada, kita beli mobil Saudi, enggak ada pajaknya. Beli baju, masuk restoran, makan, bayar apa yang tertulis di nota. Udah, enggak ada istilah tambahan-tambahannya.